Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mengubah tema di DM Instagram. Mau tahu caranya? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Yuk langsung. Yang belum mengupdate Instagramnya, pastikan sudah mengupdate Instagram ya. Nih, kalau udah nanti nggak ada lagi bacaan update-nya. Oke. Sekarang masuk ke Instagram. Nih. Nah, caranya itu tinggal pencet DM. Nanti kalian bakalan nih ketemu kayak gini. Nah, misalnya ini kan. Nih, udah ada bacaan ubah tema obrolan. Kalau misalnya udah di-update, nanti ada bacaan kayak gitu. Tinggal pencet yang ini. Nih. Nih. Nanti ada bacaan tema. Nih, udah banyak. Kita coba satu-satu ya. Kayak tema Being Hit and itu jadi kayak gini. Bintang-bintang. Terus tema cinta. Jadi lope-lope gitu, lucu gak? Terus yang TD. Kayak campur warna gitu. Terus monokrom kayak biasa ya, kayak biasa. Halloween. Nah, jadi yang laba-laba. Nah, ini warna-warna campuran doang, campuran kayak anggur warna ungu. Ininya warna ungu. Misalnya kan kita tema yang ini cinta ini. Nih cara ganti ininya ada di sini. Mau pakai yang mana? Misalnya kita pakai yang unicorn. Udah. Nih. Warna. Berubah. Warna roket. Nah, banyak lagi macam-macamnya. Dan sekarang udah bisa nge-reply. Udah bisa nge-reply. Dulu kan gak bisa tuh kan. Sekarang udah nge-reply. Nah, sekarang ada lagi yang fitur terbarunya. Bisa ngelihat toko-toko yang ada di penjualan di Instagram. Jadi nggak perlu lagi ribet-ribet nyari di sini, nggak perlu lagi ribet-ribet. Sekarang kita bisa nyari di sini. Nih, ada yang sesuai koleksi toko. Ini.
banyak. Jelajahi panduan. Pilih editor. Telusuri toko. Ini kita mau ke toko baby skin kah? Di sini udah banyak toko-toko yang udah banyak penggemarnya. Nah, sekian video kali ini. Semoga membantu bagi kalian yang pengen mengetahui apa aja isi channel ini. Untuk selanjutnya, jangan lupa di subscribe ya. Bunyikan lonceng notifikasinya untuk mengetahui apa yang kami upload. Dan kami akan mengupload setiap harinya. See you, bye-bye.